Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang, para kadang, sedulur-dulurku Yogyakarta dan saudara-saudaraku semua seantero Indonesia yang berbahagia. Niki Dawud 22 bertantang ke detail proyek Pandan Simo saat ini antara wilayah Kulon Progo dan wilayah Bantul. Ini wilayah Kulon Progo, Cok. Nah, saat ini yang sudah berkarya proyek ini yaitu pembikinan pedestal. Ini persiapan pembikinan pedestal. Terus ini begesting itu ada seperti ini, Cok. Begesting itu ada seperti ini. Sebentar. Posisi saya di atas ini. Nah, ini Cok. Nah, kayak gini terus ada plat baja ini. Plat baja. Ini. Jadi penahan triplek-triplek yang mau dicor nanti. Nah, itu Cok. Terus yang sebelahnya file cap juga pengunci pondasi sudah selesai, Cok. Kemarin yang dicor kemarin itu yang dicor heboh kemarin itu. Nah, di atasnya itu tempat LRB. Enggak kelihatan. Dari dekat, itu tempat LRB itu. Nanti yang tengah-tengah itu sudah ada sponnya itu ya. Jadi dibongkar gampang. Ini toh sekarang ini ya. Ini yang wilayah Kulon Progo yang terbaru ini. Ini pembikinan pedestal karena pelkapnya kan sudah jadi nih pelkapnya. Tuh ini pedestalnya. Sudah disiapkan. Sana pelkap baru cor kemarin. Oke, terus yang di Bantul sudah selesai, Cok. Pedestalnya, Cok. Ini besok yang akan disambungkan dengan yang ada di Kulon Progo ini sebagai nanti akan jadi seperti gunungan itu, yang di tengah-tengah. Nah, yang di tengah-tengah. Itu tuh. Wah, udah jadi kurang berapa nih saya? Bantulnya 1, 2, 3. Tinggal 3 toh. Itu kan 9 tambah 3 itu 12. 12 nanti disambung sini. Sudah jadi. Ini saudaraku sekarang ya. Nah, ini kita terus kita menengok sebelah ini. Itu pantai selatan itu orang-orang banyak mencari ikan, mencari pasir, macam-macam itu sudah. Itu kebiasaan orang-orang sini untuk bisa lewat. Makanya sini 8 meter ini enggak diuruk 8 meter. Oke, kita berjalan ke sana ya, Jo. Oh, lewat mana tadi ya? Lewat sana. Oh, lewat sini aja. Oke, ya, Jo. Ini lanjutan, Jo. Ini tempat LRB besok, Jo. Ini. Ini yang dicor kemarin. Ya, tempat LRB. Oh, sana belum selesai ternyata ngecor itu. Belum sampai ke bawah. Itu LRB. Sebentar ya ini. Ini LRB-nya besok ya itu. Ini saudaraku. Oh, aduh.
sudah kelihatan ya kita ya. Bisa tahu tempat LRB, tempat anu. Oh, itu belum dicor toh. Jadi cornya terakhir nanti kalau sudah kepasang mungkin ya, Cok. Oh, itu tuh. Loh, besi betonnya masih kelihatan. Oh. Besi betonnya masih kelihatan, itu juga. Oh, besi beton juga masih kelihatan. Oke. Ini yang paling berdekatan dengan Bantul. Oke ya, ini catatan yang terbaru. Ini dong, lanjutan ya. Sini pedestalnya sudah dipasang. Nah, ini yang paling aneh. Sekarang pedestalnya kok dua-dua ini dong. Ah, ini. Pedestalnya dua. Terus LRB-nya ya dua, dong. Loh, pedestalnya dua apa satu ya ini ya? Entah apa yang ini yang di ujung ya. Lo. Ini baru tahu ini. Pedestalnya dua dong. LRB-nya juga dua. Nih. LRB-nya dua. Pedestalnya dua. Oh, tapi anu dong. Satu, dua, tiga, empat cuman. LRB-nya 4x2, 8. Oh, ini yang pasti yang terbaru. Pemasangan ini yang terbaru. Oh, loh, ini loh. Ayo, ya, oke. Kita lihat sana ya, Cok. Kalau sana kan satu-satu semua. Pedestalnya. Pedestal dua. Ini yang dipasang ya. Ini kurang satu. Ini dua-dua. Kurang satu. Semoga aja agak getar ya. Aku jalan ya ini kita. Jalan kaki. Nah, ini. Itu tadi. Ya, pedestal dua ya, Cok. Pedestal dua. Terus. LRB-nya juga. Dua. 2x4, 8. Nah, kalau ini kan satu, semuanya satu kan? Pedestal satu, tapi utuh, utuh besar ya. Oh, ini tempat. Oh, itu. Oh, itu orang pencari ikan. Ini loh, yang terbaru ini dong. Sebentar, yang terbaru ada. Pemasangan LRB. Pemasangan LRB. Di sini apa sana tadi ya? Oh, sini toh. Ayo kita mendekat ya toh. Kayak apa LRB itu? Ini toh ya, kita mendekat. Saudaraku, kita mendekat ya. LRB kayak apa, saya keingin tahuan di Daud 22. Terpecahkan hari ini, kita mendekat dengan LRB yang belum dipasang. LRB yang belum dipasang, toh. Oh, kayak gini wujudnya, toh. Wah. Oh, itu pemasangannya kayak gitu, toh. Ini besi beton. Baja. Ini. Baja ini, toh. Aduh, tos. Berat. Oh, itu pemasangannya, toh. Pemasangannya pakai alat gitu, toh. Oh, jadi plek-plek. Lundur. Loh, masuk ke. Itu ada pengunci-penguncinya. Itu. Oh, aduh. Bawahnya juga ada baut-baut nanti. Oh ya ini kan ada baut-bautnya. Keras sekali. Ini.
barang antik ini. Nah, itu alatnya, alatnya cara memasukkan pakai alat itu toh. Itu alatnya. Oh, alat memasukkan ginian ini. Plus tinggal dorong, tarik. Oh, kayak ini toh. Kita enggak bisa melihat pemasangannya ya. Tapi yang jelas sudah kita tahu LRB kayak gini nih. Ya, LRB. Ini yang dipasang ke situ nanti, dipasang ke situ. Ya, ini yang terbaru. Ya, yang terbaru. Pak Iki kan ya, sekarang yang terbaru ini. Yang detail-detail dari LRB. LRB kayak gini nih. Wah, wujudnya. Ini masih asli dari prikas dari pabriknya. Pabrik pembuatan LRB. Ini baja tebel ini berapa nih? 2,5 cm. 2,5 cm bajanya. Tebel. Membawa beban sekian banyak ya. Kita kembali lagi ke tanah dong, ke tempat cara memasukkan barang berat ini. Itu alatnya. Itu alatnya. Maestro maksudnya. Maestro alatnya namanya. Dimasukkan ke sana, tleng, didorong, gitu aja ya. Oh, ada roda-roda. Bawahnya juga ada roda-rodanya. Oh. Ini yang terbaru ya. Yang belum pernah kita buat ketahui. Oh, itu. Oh, ada alat dorongnya itu toh. Itu. Oh. Jumlah nih. Jadi dorong orang enggak usah masuk. Masuk ya bisa nih orang ini ya. Punya orang kecil kayak Ki Dawud. Bisa masuk kayak gitu. Itu pemasangan LRB. Teknisnya kayak gitu ya. Oh, ini pembawa beban pedestal plus. Kayak gitu itu besok kan ditahan oleh LRB ini yang anti gempa ini. Oh, ini ya. Wah. Ini ya. Nanti dibalen-baleni. Enggak apa-apa ya, saudaraku. Karena keingin tahuan kita yang selama ini berkecamuk di hati kita. Sekarang terbuka lebar tentang LRB, tentang Land Rover Biring yang ada di Jembatan Pandan Simo. Ya kayak gini nih wujudnya aslinya. Oke. Aduh jalannya jelek dong. Udah saya tahu. Ini belum dipasang, ini siap dipasang. Oke ya. Ini semoga aja teman-teman semuanya bisa. Jadi sudah berapa tuh yang dipasang ya? Ini yang belum 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal 6 yang belum dipasang. 7 yang belum dipasang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang belum dipasang. Oke. Ini sudah siap. Ini tadi yang aneh pedestal kok 2 ya? Anunya hanya 8. Ini 4 sama 4. Oh, entah itu yang di tengah tadi ya. Kalau ini yang diperkirakan Ki Dawud juga yang tengah nih yang panjang sendiri nih. Dari sana lebih panjang. Ya. Dari tengah sini lebih panjang lagi. Oke ya, sebentar ya, Cok. Pindah pembikinan busi beton yang menghebohkan kemarin. Ya sudah jadi toh itu toh. Itu dipasang sudah.
Pasang helm. Wah, niki sing dibongkar-bongkar niki, Pak. Niki, Pak. Oh, niki kan kelebihan nggih. Kelebihan nek niki. Jan ajeng kundur niki. Lan nunut. Aduh. Saya ikut saudara kita yang nonton merayang ya Allah. Bukan karena kita nih, Pak. Oh, ini, tempat penyetelan, Pak. Oh, ini. Kalau tak ceklan, ya. Kita. Bang. Ini sering nerangke. Udah, kita sampai ke sini, Pak. Naik motor, buatan goyang lihat, enten sini keli ke, buatan goyang. Sepeda kula kang beri kok kang mas. Matur nuwun banget ya Allah. Ini yang terbaru dong. Ini yang terbaru. Oh ya, sampun. Beri kang mas, beri kang mas. Matur nuwun sangat ya. Ini kalau tak niki nyeting niki. Nah, ini jo. Ini yang terbaru. Ini sama seperti itu kan? Sama sami kali niku nggih. Sama itu. Itu toh. Bentuknya ya. Bentuknya sama. Berarti ini benar besok akan jadi terowongan, terowongan untuk penduduk. Lah, ini terowongnya terbuduk, terbongkar sudah terbuka. Nah, tapi yang aneh ya, ini tingginya berbeda. Ini lebih rendah. Ada apa ini? Ya, jadi pertanyaan kita. Kita tunggu aja. Nanti kelanjutan dari di Dawo 22 channel ya. Ini saat ini saya sudah keluar dari proyek. Itu yang terbaru Pak Iki. Itu yang nol proyek itu sudah tinggi, dindingnya sudah tinggi sama seperti yang sudah jadi ini, itu yang sudah jadi sama tingginya kan ya, tinggal urukannya yang belum selesai Pak Iki, urukannya yang belum selesai. Belum selesai, malah kepeledotan, kesiangan ini. Ya, maaf. Ya, ini ya. Nah, ini ternyata itu besok ada slab-slab lagi. Slab-slab untuk dipasang ke sini. Di situ juga ada nanti slab-slab yang dipasang ke yang sudah jadi. Jadi sini jadi terowongan. Di sini ada plat baja lengkung Aramco itu yang besar ini 32 cm. Oke, sementara ini dari Ki Dawo 22. Terima kasih semuanya yang selalu mengikuti Ki Dawo 22 dari awal sampai akhir Desember ya. Terima kasih semuanya. Dahar kupat ing pinggir segoro menawi lepat nyuwun pangapura. Dahar kupat nganggu santan menawi lepat nyuwun pangapunten. Ki Dawo 22 undur diri. Semoga kita semua diberi kesehatan, diberi keselamatan, diberi kebahagiaan kita dan keluarga kita. Dunia akhirat kita berjumpa besok. Sampai kapanpun kalau kita sama-sama di surga kita berkenalan di sana ya. Sekarang hanya kita lewat media. Semoga kita semuanya bisa bahagia dunia akhirat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.